Nah, hello guys, jumpa lagi di dalam channel saya Temudah Lama. Hari ini saya nak masak lobak dengan sardin babi. Ini sedap. Bahan yang saya pakai ini bawang putih dengan merah, dengan bawang putih, dengan tomato. Oke. Kita panaskan kuali dulu, guys. Kita tunggu hingga kuali ini panas dulu ya. Kuali kita sudah panas, kita masukkan minyak. Sudah panas, tentu kita masukkan bahan-bahan yang telah ditumis. Satu, tiga, sambil sampai naik daun. Ini ya. Ini sudah naik daun. Lama sudah lama tidak nampak nih buat komplit. Sebab karena ini di sidangan. Ini bulan dulu bulan nak nampak nih. Okay, bawang kita pun sudah menjadi kuning. Pertama, kita masukkan sardin babi ini, sardin lemak babi ini. Oke, kita tunggu dulu. Pada babi kita ini mendidih, nanti kita mau masukkan saya lobak kita nanti ya. Oke, kita ini sardin babi lemak tadi sudah pun mendidih kan. Kita masukkan saya lobak nih. Masukkan. Sih. Memang mantap, memang sedap, enak, nyaman. Delicious. Lalu kita masukkan sedikit garam. Lalu kita masukkan Ajinomoto. Kalau lebih kaya, tengok guys. Kita tunggu dalam masa 5 menit settle masalah. Okay. Ini dah guys. Tengok. Dua pinggai asai tau. Sikit kapannya tau. Kita jangan masak sayur ni terlampau masak guys, sebab dia ni nanti dia cepat masak. Okey. Menambah nasi ni guys. Tolong tuang masukkan itu apa nama ni? Tomato. Masukkan tomato. Lepas tu kita kacau. Tunggu guys, tunggu 2 minit masak ni, 2 minit masak. Okey. Sayur yang kita masak dengan sardin lemak babi tadi sudah pun masak. Okey. Kita matikan api dulu.
inilah dia guys, masakan daripada tak lama untuk bini dan anak. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe ke Temurak Lama. Stay tuned.